fucking time's out. Hey. Oh yeah, now you over me. Got no kids, call me daddy of the day. I be rich, ain't no money, that's a thing. Got no queen, but I'm treated like a king. Hey. I see money, I see bitches in the Bentley. How the fuck you still a loser, you a dead J. I say you don't wanna take another chance, Jay. Yo, kembali lagi ke channel saya. Terima kasih bos-bosku semuanya yang telah hadir di vlog kali ini. Juragan-juragan, komandan-komandan semuanya. Oke, selamat pagi. Masih suasana Idul Fitri. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, juragan-juragan, kemarin itu saya sempat vlog dengan judul apakah Avanza adalah mobil sejuta umat di Malaysia. Ternyata mungkin Anda bisa menilai sendiri. Di sana vlog dalam vlog itu banyak yang memakai mobil Pro 2. Nah, kali ini saya akan membahas mobil Pro 2 seperti apa. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dulu guys. Just, video ini akan menarik banget. Jadi saya memang sudah ada di dealer sini dan akan saya review apa mobil Pro 2 kalau di Indonesia ya guys ya. Oke, juragan tetap tonton, lanjut next. Nah, jadi gini juragan, Pro 2 ini adalah mobil perusahaan yang dimiliki oleh Malaysia yang bekerja sama dengan Toyota atau Daihatsu gitu. Jadi mobil Pro 2 ini adalah mobil merek lokal Malaysia. Pro 2 itu diambil dari singkatan produk mobil kedua. Jadi yang pertama itu adalah mobil Proton. Nah, mobil Proton, jadi kalau mobil Proton itu memang lokal di sini yang Malaysia lah yang mempunyai brand utama dan diproduksi dengan keahlian-keahlian yang dimiliki oleh Malaysia gitu ya. Nah, tapi kalau yang Pro 2 ini adalah kerjasama mitra antara Malaysia dengan Toyota. Toyota sendiri dari pabrikan Jepang ya. Jadi Toyota juga Daihatsu. Jadi mobil di sini mirip-mirip dengan Daihatsu yang dimiliki oleh Pro 2 gitu loh. Nah, mobil apa sejuta umat di Malaysia ternyata adalah Pro 2, guys. Jadi nah, kali ini saya akan melihatkan mobil apa aja yang ada di sini Pro 2. Kebetulan dealer masih tutup. Nah, ini saya posisinya di depan dealer. Mudah-mudahan ini mobil impian saya ya. Oke, next saya lihatkan apa aja yang ada di sini. Yuk, kita lihat secara detail tipenya apa, terus perbedaannya sama di Indonesia yang paling penting ya, guys ya. Jadi yang paling penting juragan-juragan harus tahu perbedaannya di sini Pro 2 di sini dengan Daihatsu yang ada di di Indonesia. Oke, yuk kita lihat seperti apa. Yes.
Oke, dari sini ya guys ya. Yang pertama ini adalah Pro 2 tipe mobil namanya The New Rush. Jadi mobil ini kalau di Indonesia itu seperti macam Terios. Jadi mobil Terios atau mobil Rush. Nah, kalau di Indonesia 1500 cc 1,5. Di sini juga sama seperti ini mobilnya. Nah, ini mobil test drive semuanya, ini mobil test drive. Jadi kalau mungkin waktu dealer buka boleh digunakan. Wow, ini velgnya sangat bagus. Velgnya sangat bagus. Dia mempunyai rim sudah ABS juga depan, ya kan? Kalau yang belakang nanti kita lihat. Ini dilengkapi dengan selebor dop dan body kit dop juga. Ya. Lihat dari depannya. Dari depannya sini grillnya mirip banget dengan Toyota Rush atau Daihatsu Terios. Ini bagus banget. Lampunya sudah LED. Jadi LED ini mempunyai pencahayaan yang lebih cerah. Terus ini fog lampnya dilengkapi dengan garnish atau apa namanya variasi dop juga. Nah, ini udah ada sensor parkir guys. Jadi juragan-juragan kalau mau parkir sudah ada di sini parkirnya. Nah, ini sangat bagus. Terus untuk apa namanya ini spion kayaknya sudah retractable, ini sudah bisa diatur dari dalam. Kebetulan ini dealer masih tutup, jadi saya nggak bisa nyoba. Kapan hari kalau nanti ada di pameran akan saya ulas juga. Oke ya. Terus apalagi ya? Ah, ini ada list chrome-nya. Jadi di kacanya ini sudah ada list chrome-nya. Terus ada spoiler variasi di atasnya sedikit. Oke. Kita lihat dari belakang. Coba kita lihat dari belakang. Wow, sangat elegan. Jadi sudah ada krom-kromannya di handle ini, bukaan pintu ini handlenya. Oke. Terus ada kromnya juga di bagian untuk apa? Duduk di ketika dibuka untuk antisipasi barang mungkin, jadi nggak berat. Itu juga sudah ada sensor parkirnya, jadi juragan-juragan yang belum bisa parkir juga. Ini sudah dilengkapi dengan apa, lampu apa ya ini ya, reflektor ya, ya belakang. Ini logonya Arus seperti ini. Oke, kita lanjut ke mobil yang kedua. Alza ini kalau kita lihat dari jauh itu kayak semacam apa ya, R3, Suzuki R3. Jadi dia mobil MPV dengan CC 1300 kayaknya ya, kalau nggak salah. Oke. Nah, ini lampu belakangnya guys. Jadi lampu belakangnya ini sangat bagus, semacam gabung menjadi satu dari atas ke bawah. Oke. Dia juga sudah ada sensor parkirnya itu. Nah, ini. Oke, kita lihat dari samping. Ini ada garnisnya juga chrome. Untuk body kitnya ini mungkin tipe yang tertinggi ya. Body kitnya sudah ada. Ini spionnya kayaknya belum retractable. Jadi belum bisa diatur dari dalam. Dari depan ya. Dari depan. Nah, ini seperti ini. Bagus, sudah ada krom-kromannya juga. Jadi krom-kroman ini mempunyai apa ya, kesan elegan. Kesan elegan. Bagus. Ini lampunya, oh ada yang bolam biasa, ini yang sebelah
ini ada headlamp projector. Oke. Ratingnya di sebelah sini. Oke. Lanjut ya. Ke Axia. Axia ini adalah mobil sejuta umat juga di Indonesia ya. Di sini juga sejuta umat kok sepertinya. Axia ini kalau di rumah itu Ayla itu loh, juragan. Jadi Ayla, tapi ini bagus banget. Jadi terkesan dari velgnya pun dia kayaknya seperti elegan. Jadi banyak, bagus banget. Nah, ini tipe tertinggi kayaknya. Soalnya udah ada body kit. Mobil rata-rata kalau sudah ada body kit atau apa ya namanya ya, di bawah itu, body kit bawah itu biasanya tipe tertinggi. Ini tampilan depannya. Oke. Coba kita lihat dari belakang. Ini belum ada garnish chrome-nya, jadi belum ada variasi chrome, cuman ini handle. Handle untuk itu udah chrome ya. Terus ini Axia, lampu belakang mirip Ayla yang ada di Indonesia, mirip banget ya. Axia. Oke. Ini banyak di jalanan, tapi masih banyak yang nanti yang Myvi. Oke ya. Ini yang selanjutnya Beza. Oh, ini mobil sedan. Di Indonesia kalau yang sekarang terbaru Daihatsu nggak ngeluarkan sedan. Ini ada sedan. Jadi sedan ini CC-nya berapa ya? Saya 2000 cc mungkin. Atau berapa ya? Oke. Bagus banget memang tampilan belakang. Coba, oh ini ada ini. Sakfin ya namanya, apa ya? Kayak macam hiu itu. Yuk coba kita lihat dari depan. Oh, ini handle-nya sudah chrome, terus ini list chrome-nya juga yang di kaca sudah. Ini kayaknya sudah retractable, bisa dibuka dari dalam. Untuk velgnya ini ada logonya Pro 2 di tengah. Oke. Ini tampilan depannya, guys. Ini tampilan depannya Pro 2. Ini kalau di Indonesia itu saya teringat Vios punyanya Toyota, yang mungkin yang terbaru yang dipakai taksi, atau mungkin Vios yang tipe terendah mungkin, semacam seperti itu. Jadi memang bagus. Di sini ada sedan. Terus ini yang terakhir, guys. Yang terakhir adalah ini adalah Toyota Pro 2 Myvi. Kalau Toyota itu Agya, kalau ya kayak Agya ya. Tapi kalau yang jelas kalau di Indonesia itu persis dengan Daihatsu Sirion. Nah, Daihatsu Sirion di Indonesia nggak seberapa laku, nggak seberapa banyak. Di Surabaya pun belum seberapa banyak. Soalnya apa? Isu-isunya Daihatsu Sirion itu kalau nggak salah itu build up spare partnya agak sulit gitu loh. Di toko-toko ecer atau bengkel itu belum ada. Ini di sini ada namanya Myvi ya. Coba kita dari belakang dulu. Tulisannya di mana ya Myvi ya? Myvi logonya. Nah, ini Myvi. Myvi. Nah, ini Myvi ya. Oke. Kita dari belakang dulu reviewnya. Nah, itu ada kesannya kayak ikan paus. Kayak itu shark fin ya kalau nggak salah bahasa Inggrisnya, tapi saya kurang tahu bahasa Inggris ya, jadi ya nggak seberapa tahu. Nah, ini sudah ada mode eco. Jadi mode eco itu dia kalau
dipakai di kota-kota itu dia bisa menyesuaikan standar apa ya, pembakaran bahan bakar yang irit. Jadi dia merupakan mobil LCGC. Mobil LCGC adalah mobil yang mana dia ramah lingkungan. Itu ya. Terus untuk sensor parkirnya sudah ada memang. Ini sensor parkirnya. Oke. Wah, ini bagus banget. Di sini dilengkapi dengan garnish chrome. Oke ya. Terus lampu reflektornya di mana ya? Oh, ini di sini. Lampu reflektornya belakang ini. Oke. Atas. Oh, di sana juga ada lampu stopnya. Jadi lampu ketika ngerem atau mundur ada. Oke, terus sebelah kanan. Yuk kita lihat. Oh, ini sudah ada handle chrome-nya, garnish chrome juga, list chrome ini, kaca. Terus body kitnya juga sudah bagus. Body kitnya sudah mempunyai apa ya namanya itu ya, list body kit. Nah itu semacam itu bagus banget. Ini velgnya. Velgnya ini kalau nggak salah itu 185/55 ring 15. Oke ya. Ini velgnya mirip yang ada di Indonesia. Tapi punyanya Agya Asia, Agya atau Ayla seperti ini. Oke. Terus dari depan lampu headlampnya ini bagus. Oh, ternyata sudah ada sensor parkirnya juga. Makanya ini sudah lengkap mobil ini. Jadi semua orang suka. Ini lampu kabut. Jadi sudah ada tampilan krom-kromnya juga. Jadi kayaknya seperti ini mobil ini disukai karena banyak variasi kromnya ya. Atau juga mungkin enak ditumpangi atau enak dikendarai ya. Jadi semua suka. Oke. Ini mobil yang beberapa mobil yang ada di dealer Pro 2. Jadi Anda harus tahu, menambah ilmu, saya juga menambah ilmu bagi master-master atau juragan-juragan yang sudah tahu atau dedengkot-dedengkot otomotif. Bisa komen atau sharing. Oke, dari saya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.